Ini teman-teman, jadi karakternya wow sekali nih. Lambat sapi. Udah ada puncak lagi. Lengkap. Oke teman-teman, ini dapat yang lumayan ya. Dari ukuran batangnya, karakter batangnya juga bagus nih. Ini hampir lebih dari ukuran sejempol saya. Dan saya sudah dapat, sudah gali satu tadi. Ini sudah saya gali. Ukurannya juga lumayan. Dan kebetulan di lokasi ini di lapangan ya. Lapangan, medianya berpasir di sini, media tanamnya ini penuh satu lapangan nih teman-teman. Dan ini hanya saya ambil yang ukurannya dan karakternya bagus. Oke, kita lanjut gali ya teman-teman. Ya sudah tergali nih teman-teman, ukurannya lumayan ya, batangnya tunggal, batang tunggal, perantingannya juga dapat ya, stang-stangnya. Dan ini saya bawa, saya gali. Tadinya mau bawa medianya ya, hanya saja tanahnya pecah, media tanamnya pecah. Tapi yang penting serabutnya tidak terpotong ya teman-teman. Oke, kita cari lagi teman-teman. Dapat nih medianya. Oh, medianya dibawa emang. Wah teman-teman, rantingannya tuh udah rapet tuh. Ya, angkat lagi bang. Nah, lagi. Wah, rantingannya sudah rapet. Lambat sapi. Daunnya sudah mikro, memang sudah kecil. Naikin lagi bang, atas bang. Ulutan. Tangan sudah terbelah ini. Ini banyak sekali bahan bonsai pulutan nih teman-teman. Kecil-kecil tapi perantingan sudah rapet nih. Nanti kita ambil beberapa ya. Wow, daunnya memang sudah sangat kecil. Sangat cantik. Gede-gede. Tapi mau nyari karakter. Wow, bagian dalam sini banyak teman-teman. Besar ya. Kita cari yang ukurannya agak besar. Kecil-kecil semua. Wah,
Wow, banyak ini. Keliling sini banyak sekali pulutannya, teman-teman. Kita coba cek ke dalam ya. Sisain lah yuk. Iya. Langsung disetel aja, Bang. Hah? Langsung disetel. Kita lanjut lagi, teman-teman. Oke.